Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat siang bosku. Kita sekarang mau ke Sri Gunung ya bos ya. Kita habis selesai ngegir. Terus ini kita mau masuk Sri Gunung. Nanti masuknya kita lewat ini. Ini ya. Ya bapaknya ini nanti masuk lewat situ. Kita harus putar balik dulu. Mungkin kita putar di kiri dulu baru muter kanan. Apa gimana nanti nanya bosku? Oke, kita lihat video nanti ya. Oke bosku. Ya bosku, kita sudah putar balik. Kita sudah putar balik arah masuk Sri Gunung bosku. Mungkin teman-teman yang mau wisata, oh ini ya panduan set. Kita lihat ini. Desa apa namanya tadi? Terlalu cepat untuk dilupakan. Sri Gunung. Set. Dan kita sudah masuk area ini apa namanya? Area kampung. Mudah-mudahan bagus, indah. Karena kita belum tahu, bos. Kalau kita sudah tahu nanti seperti apa Sri Gunung itu. Bisa direkomendasikan buat teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Sik. Gimana pesan-pesannya Sri Gunung, bos? Mungkin bapaknya sudah pernah ke sana? Top, pokoknya. Siap. Oke, bosku. Kita melewati perkampungan-perkampungan. Pesan, bos. Paling cepet. Ya, bosku. Jalannya emang agak-agak sempit ya. Mungkin kalau bigus nggak bisa masuk. Medium nggak tahu juga bisa masuk apa enggak. Cuman ini kita bawa long chassis, bosku. Habis ngegir sekalian mampir, bosku. Pemandangannya indah, bosku. Pokoknya Jawa Tengah sendiri banyak destinasi wisata, bos. Jangan khawatir, bos ya. Ya, bosku. Di sini banyak. Oh, ini. Gue bener sini. Ini sampai Celong. Sampai Celong juga bisa. Belum menit nih. Oh, masuknya sini. Oh, ini ternyata kita sudah mau masuk area, bosku. Indah sekali, bosku. Jadi ini ya, Sri Gunung. Ini bosku, Sri Gunung. Ikan. Ya, jalannya emang bener ini, bos. Ini kalau di istilah wifi-nya, ini pohon ini udah tersentuh kena wifi ini, bos. Lambang merah. Ya bos, mudah-mudahan mobil bisa turun sampai lokasi bos, jadi nanti bisa langsung ke lokasi. Ini apa sih bos? Ini karet sama sengon bos. Oh, ini pohon karet sama sengon di sini kiri kanan. Cuman jalannya agak-agak naik turun begini bos. Ini kita lagi apa namanya? Lagi naik turun gedung. Kita lihat aja pokoknya bosku, mudah-mudahan sesuai apa yang kita inginkan, seperti apa itu Sri Gunung. Oke, siap bosku. Ini banyak pohon tebu Sri Gunung. Jadi nanti kalau misalnya ini bisa bawa orang-orang masuk. Ya bosku, kiri kanan banyak. Oh, ada kolam renang juga bosku ya. Ini banyak pedagang-pedagang juga di sini bos. Pokoknya mantul deh. Cuman jalannya agak-agak naik begini bosku. Buka tutup terus. Nah, kita udah dapat ikonnya Sri Gunung. Set. Sip, mantep woy. Ini tempatnya seperti ini loh. Ini juga ada pisang super bos. Ini namanya pisang arap. Oke bos, kita sudah sampai di kafe sama apa. Kita cari view yang bagus bosku. Oke bosku, kita lanjut ya. Ya bosku, kita sudah sampai atapnya Sri Gunung bosku.
cuman belum tahu. Kita naik ke atas dulu biar tahu posisi Sri Gunung seperti apa kan. Masalahnya kita baru kali ini juga ke situ kan. Ini ayam pun juga ada di sini nih. Yam 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 yam. Ayam. Ini namanya apel bosku. Apel ini karena di hutan jadi dimakan nggak tahu apa ini. Cuman keroak separuh aja bosku ya. Nih, terapi ikan juga ada di sini bosku. Komplit pokoknya. Istimewa. Ikonnya Sri Gunung Siang. Ini bosku tempatnya seperti itu bosku. Ternyata dari jalan raya nggak terlalu jauh bosku, deket juga bosku. Jadi enak lokasinya bos. Nampak nanti loh, diuklek-uklek lagi. Di sini juga ada gajah, tapi gajah ini nggak jalan sih. Nah, ini ada apa namanya, kartun Piteng. Banyak orang-orang pada selfie di atas sana. Cuman kenapa nggak bisa jatuhnya bosku ya? Terus video ini. Nah, sip. Keajaiban batu di sini bosku, tapi indah. Mungkin kalau teman-teman yang suka apa namanya, ini kita kayak naik balon bosku, kayak naik balon, bukan naik balon lagi karena ini di angkasa kan. Lihat, mungkin semakin malam semakin bagus. Di sini emang sangat suram sekali. Kesini hari Kamis ya, jadi nggak terlalu banyak pengunjung bosku. Pengunjung sepi bosku. Di sini banyak kayak semacam burung liar juga masih banyak bosku. Suasana masih asri bosku. Prediksi saya tadi tak kira sudah nyampe bawah sana, sampai bawah apa namanya kelong bosku. Ternyata enggak. Ini banyak pendaki juga. Revisi dari bawah sana, cuman bawah masih banyak juga tempat yang indah mungkin ya. Kebersihannya bagus di sini bosku. Banyak ya, intinya banyak spot foto banyaknya di sini. Terus hawanya juga dingin. Kalau mungkin yang suka hawa dingin bisa langsung ke sini bosku. Alas kaki mohon dilepas bosku. Kebersihannya juga sangat terjaga. Mungkin kalau pasangan
ke sini bosku ya. Mungkin dibuka. Ini dibuka mulai dari kapan, Bang? Sudah lama, Bang. Cuman kenapa baru diekspos sekarang ya? Masih lemah dulu tanah ya bang ya. siap oke bosku, berarti ini udah dari dulu dibikin cuman karena jalannya nggak memenuhi syarat bosku ya. Di sini banyak mbak-mbaknya juga yang ada main ke sini. Kok bertiga aja pak? Aduh, ini mbak-mbaknya benar-benar mencari liburan di sini. Oke bosku, jadi kalau misalnya bawa elf juga kita bisa naik ke atas, kalau mobil kecil juga sangat bisa sekali. Gitu bosku. Mungkin kalau lebih sore lebih dingin di sini ya suasananya ya. Karena kita di sini jam 11 siang. Jadi untung aja mataharinya enggak terlalu gede. Enggak terlalu panas. Jadi hawanya kan agak-agak mendung. Kita sekarang mau turun lagi cari minum mungkin ya bosku ya. Kita cari minum dulu. Mungkin ini pasangan muda-mudi yang sangat bagus nih kesini karena tempatnya sangat enak buat pacaran. Itu pacaran aja ya, jangan neko-neko ya. Namanya Seribu. Pokoknya kalau dari 20.000 selorop, Flying Fox 20.000 sak selorop sekali berarti berapa sih? Iya tuh, mobil ini pun bisa naik ke atas bos. Mungkin kalau hari Minggu juga terlalu ramai bos. Kita arah pulang bosku. Kita karena cek lokasi bosku. Siapa tahu teman-teman yang mau turun ke sini juga bisa. Sering gunung. Emang jalanannya cukup istimewa bosku. Udah sepoi-sepoi bos. Ini guide kita yang dari Desa Sentono bos. Jalannya cukup turun terus kalau dari atas ya. Juga mungkin kalau hari biasa, kalau hari Minggu nggak boleh ke atas kali ya bang ya? Boleh, hari Minggu di bawah. Kalau hari Minggu kita parkirnya di bawah, cuman kalau hari biasa begini kan bisa naik ke atas karena kan masih sepi posisinya.
Entah mungkin kalau hari biasa parkirnya nanti parkirnya di sini. Oh itu. Itu di lapangan sini juga ada. Terus di sini banyak parkiran. Di sini juga banyak parkiran juga. Ini udah masuk jalan utama bosku. Kalau yang ke kiri arah Banyu Putih, ke kiri arah Banyu Putih. Kalau yang ke kanan arah Ketanggan bisa, Celong juga bisa ya. Celong bisa ini bosku. Jadi kita kawasan industri Batang. Kita pulang lewat situ aja karena kita pulangnya ke daerah Ketanggan. Ya ini tadi pintu masuknya. Deket kok dari jalan raya, paling nggak ada setengah jam sampai bawah udah. Oke bosku, untuk review melihat apa namanya tadi ke Seri Gunung sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke bosku, selamat siang dan selamat beraktivitas. Okay, bye.